kau tak kenal, maka tak cinta. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview buku yang berjudul Sagra, penulis Oka Rusmini, penerbit Gerasindo 2017. Tebal 219 halaman, kondisi bagus atau ori stok lama. Bermula dari kisah Ida Ayu Bidada yang merupakan putri dari Ida Ayu Manik yang mencintai Made Jegok dan Ida Bagus Baskara yang mencintai Lu Sewir. Dua kisah cinta yang terbalik 180 derajat. Seorang perempuan berkasta Brahmana mencintai lelaki berkasta Sudra dan sebaliknya lelaki berkasta Brahmana mencintai perempuan Sudra. Kedua perempuan itu akhirnya hamil di luar nikah dan untuk menutupi aib besar itu, akhirnya Ida Ayu Pidada menikah dengan Ida Bagus Baskara sedangkan Made Jegok menikahi Lu Sewir. Dari pernikahan Pidada dan Baskara lahirlah Ida Ayu Cimeti yang sebenarnya merupakan anak dari benih Made Jegok. Sedangkan dari perkawinan Made Jegok dan Lu Sewir melahirkan Lu Sagra yang merupakan benih dari Ida Bagus Baskara dan sejatinya Sagra merupakan keturunan bangsawan kasta Brahmana. Lu Sagra yang kemudian beranjak dewasa mendapat pesan dari ibunya, Lu Sewir, untuk mengabdi pada keluarga Ida Ayu Bidada. Sagra ditugaskan untuk mengasuh putra yang juga cucu pertama keluarga ini yakni Ida Bagus Yoga Putra, bocah berusia 5 tahun yang merupakan putra dari Ida Ayu Cemeti dan Ida Bagus Astara. Selama Sagra berada di griya keluarga Pidada, ia banyak menemukan keanehan yang kemudian baru disadarinya belakangan seperti Yoga yang hanya mau makan dan minum bila didampingi oleh Sagra atau keluarga Pidada yang mau menanggung semua beban biaya upacara ngaben Lu Sewir. Sagra juga menyadari adanya cimisteri yang aneh antara keluarga Pidada dengan keluarganya. Ketika bapaknya Made Jegok meninggal dunia, justru Ida Ayu Pidada yang terlihat bergelimang duka. Sebaliknya, kala Ida Bagus Baskara yang meninggal, maka yang menanggung lara hati justru ibunya Lu Sewir. Rahasia pun makin terkuak lebar kala cucu perempuan Pidada yakni Ida Ayu Prami ditemukan mati tenggelam. Sang ibu Ida Ayu Cimeti pun akhirnya menyusul kepergian Prami beberapa saat kemudian. Setelah berbagi peristiwa ini, Sagra pun dituntut Pidada untuk tetap menjaga kerahasiaan semua ini. Cerita di atas adalah cerpen karya penulis perempuan asal Bali yakni Oka Rusmini yang berjudul Sagra. Cerpen ini pernah memenangkan kategori cerita bersambung terbaik versi majalah Femina di tahun 1998. Cerpen ini juga menjadi judul dari kumpulan cerpen Oka Rusmini yang membuat secara keseluruhan 11 cerpen. Selain cerpen Sagra yang mendapatkan penghargaan, cerpen Putu Menolong Tuhan terpilih sebagai cerpen terbaik majalah Femina tahun 1994 dan juga cerpen Pemahat Abad terpilih sebagai cerpen terbaik 1990 sampai 2000 versi majalah Horizon. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.